Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak Dedi di Watu Agung. Kebetulan saya ada di pintu gerbang Watu Agung. Yang sana pintu gerbang Taman Safari. Yang kesana ke arah Tretes. Ramai teman-teman. Yang menjadi fokus perhatian saya hari ini adalah ini pengusaha cilok luar biasa. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ayo mas apa mas? Mas apa jenenge? Mas Owi. Mas Owi teman-teman. Ini mas apa? Ini kanjani mas bagus sih. Bisa. Oke. Mas Owi. Anda punya tempat yang strategis mas Owi. Luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya bukanya jam berapa sampai jam berapa mas? Jam 2. Jam 2 siang sampai jam? Sampai habis. Kalau nggak habis saya pulang pak. Kalau nggak habis. Pengen nginep kene. Jam 2 sudah ride ya. Wah teman-teman lho pentole. Luar biasa. Ini namanya cilok bakso ya mas ya? Iya. Cilok bakso tadi. Pentol cilok bisa dikuai atau dikasih caos langsung. Kreatif mas Owi. Semoga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan muda, bagi Watu Agung, Talang Sekar, atau yang melihat video ini. Dodol cilok kayak asik. Gitu ya. Jadi punya apa? Punya usaha mandiri. Masih cilik bose gitu loh. Masih cilik bose kak melok uang. Mas Rizal ya apa kabar sampean? Alhamdulillah. Anak ini lagi. Anak ini lagi. Mas Rizal geng. Luar biasa. Kelihatan itu mas bagus Pak Faiz ya. Iya Mas Rizal. Sudah punya anak belum? Sudah Pak. Sudah? Berapa? Satu? Dua? Satu. Alhamdulillah. Mas Rizal belum ya? Sik? Perkiraan September ini perkiraan. Mas Bagus perkiraan September ini. Alhamdulillah. Wis ditungakno ya. Mas Owi sik nglayani dulu teman-teman nanti kita ajak ngobrol-ngobrol. Luar biasa Mas Owi. Ini kalau ada teman-teman sahabat-sahabat yang ke arah Taman Safari ada di perempatan Watu Agung teman-teman. Di perempatan Watu Agung. Cawir. Posisi di perempatan Watu Agung bisa teman-teman berhenti di sini menikmati apa namanya cilok bakso atau pentol kuah. Mas Owi luar biasa, pemuda kreatif. Jam 2 siang sudah buka teman-teman. Jam 2 siang sudah buka. Kebetulan sekarang hari Sabtu tanggal 3 September jam 3:30 sore. Oh, ramai teman-teman. Jalannya kebetulan rame. Jam 3:30 sore. Saya lagi jalan-jalan di sekitar perempatan desa Watu Agung. Luar biasa, Masya Allah. Lagi sibuk beliaunya, teman-teman. Nanti kita ajak ngobrol-ngobrol. Kita ajak ngobrol-ngobrol seputaran usaha ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman muda, rekan-rekan muda daripada bingung cari kerja ke luar kota atau ke luar pulau, kayaknya lebih asik usaha sendiri. Sekecil apapun usaha yang kita miliki, kita adalah bosnya. Sekecil apapun usaha yang kita miliki, kita adalah bos, big bossnya. Alhamdulillah, luar biasa. Laris teman-teman, Masya Allah. Mas Om. Ini ada di perempatan desa Watu Agung teman-teman. Viewnya lumayan cantik. Tapi hari ini mendung teman-teman, hari ini mendung. Watu Agung sedang mendung.
Bagi teman-teman yang biasa ke arah Taman Safari, ini adalah pintu gerbang Desa Watu Agung. Sekali lagi yang itu ke Taman Safari, Masya Allah, mataharinya cantik teman-teman. Saya wis mari pun Mas Rizal. Nggih, kula tak ngobrol kali Mas Awi nggih. Nggih, monggo hati-hati. Mas Awi. Ya napa Mas Awi? Alhamdulillah, Pak. Lancar nggih? Lancar alhamdulillah. Kalau boleh tahu omsetnya Mas Awi? Omsetnya setiap hari. Omset setiap hari kotor. Ya wis kotor enggak apa-apa wis. Oh, kok disaponi? Kotor 900 apa? Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, runo-runo sanging atos. Masyaallah. Siapa yang ingin usaha seperti Mas Awi angkat tangan silakan atau komen silakan sekaligus di-subscribe channel Simba. Mas Awi luar biasa sanging atos, Mas. Waduh lah kante-ente duit sanging atos. Bendine sanging atos, teman-teman. Lek hari libur Sabtu Minggu kayak ini, Sabtu Minggu. Bisa lebih Mas Awi ya? Bisa lebih ya. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Awi. Luar biasa. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Salut Mas Awi. Usaha masih kecil Pak. Loh enggak apa-apa. Aku harus ngomong. Sekecil apapun usaha yang kita miliki, kita adalah bosnya. Amin. Gak dikongkon wong gitu ya. Kepingin ngaso. Kepingin kerja ya kerja. Enggak deh. Alhamdulillah luar biasa Mas Awi. Mas Awi asli? Asli Kunden. Kunden, Kecamatan Sukorejo, teman-teman. Ini luar biasa. Wong Sukorejo, teman-teman. Ya Mas Awi. Awi si kerja. Silakan teman-teman. Yang ke arah Taman Safari jangan lupa mampir di tempatnya Mas Awi. Saya tampakkan agak jauh dikit ya Mas Awi ya. Ah ini. Di dekat pintu gerbang Desa Watu Agung ke arah Taman Safari. Silakan berkunjung ke Mas Awi. Luar biasa, rek sangang atus, rek. Bikin aku iri Mas Awi. Sama aja, Pak. Ah, apa kiat-kiatnya untuk bisa bertahan Mas Awi? Sabar, Pak. Sabar. Kualitas juga, kualitas ya? Kualitas, pasti. Pasti. Jangan rubah rasa. Pelayanan jika pelayanan senyum, Mas Awi. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa tuh pokoknya disini. Aku yang jadi bikin aku deg gitu tadi sangat ngatus gitu loh Mas Awi. Kalau dulu enggak Pak. Kalau dulu pertama jualan dapat keliling mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam itu cuma dapat 45.000. Masya Allah. Tahun berapa itu Mas Awi? 2015. Awal-awal itu ya? Awal. 2015. Di PHK dari pabrik. Enggak usah disebut pabriknya. Enggak usah. Oke, wes. Di PHK dari pabrik buat usaha seperti ini. Buat usaha. Satu harinya dapat 45. 45.000. Masyaallah. Disyukuri Mas Awi ya. Disyukuri. Ya. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Masyaallah, tabarakallah. Luar biasa Mas Awi. Maksudnya habis berapa kilo ini satu hari Mas Awi? Kalau 950 dagingnya itu 9 kilo. Masya Allah. Nggih. Kurang lebihnya bawa 10 kilo lah istilahnya ya. Sama tahu, sama macam-macam perlengkapannya itu ya. Masya Allah. Jam 2. Selama ini paling lama sampai jam berapa Mas Awi? Jam 8 malam. Sudah habis. Alhamdulillah teman-teman. Masya Allah. Kerja ke pabrik, bayar sangang atau sedina. Jadi manajer teman-teman ya. Enggak, Mas Awi. Mungkin ada salam-salam buat yang di Kunden atau teman-temannya. Silakan. Ya. Ini Kunden. Yeah. Waduh. Teman kecil-kecil. Atau salam-salam siapa saja Mas Awi silakan. Enggak ada salam. Ya ada ya. Pokok sukses selalu semuanya. Saling doa mendoakan ya, Mas Awi ya. Siapapun yang meniru boleh Mas Awi ya. Boleh silakan. Inspiratif panjenengan. Terima kasih. Itu teman-teman. Apa ada lagi Mas Awi? Udah. Itu teman-teman dari pintu gerbang Desa Watu Agung.
Mbak Dedi punya cerita, silakan di subscribe, di like, di komen. Kurang lebihnya Mbak Dedi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.